kembali lagi dengan kami di keluarga perantau. Oke teman-teman, hari ini kita mau masak teri Medan ya teman-teman ya. Kebetulan saya dapat kiriman teri Medan dari amang boru saya, itu bahasa Batak, kalau bahasa Indonesianya paman saya yang ada di Medan, paman Lydia ya. Saya dapat kiriman, thank you untuk kirimannya, sudah sampai. Nah teman-teman, ini dia bumbunya, sederhana banget ya, nggak pakai ribet. Saya di sini pakai tomat, bawang putih dan juga lombok besar. Bawang putih secukupnya aja ya teman-teman ya, sesuai selera. Saya juga pakai sedikit daun jeruk dan juga bawang merah ya teman-teman ya, secukupnya kira-kira aja. Dan juga saya pakai kacang ya teman-teman. Nanti ini kacangnya saya goreng, baru saya aduk-aduk dengan si terinya ya teman-teman. Itu aja, dan ini dia terinya teman-teman. Bagus banget ya. Nah, saya sudah panaskan minyak. Yang pertama kita goreng kacang. Kita goreng sampai dia matang ya teman-teman ya. Nah, ini sudah matang teman-teman ya. Kita bisa angkat. Baru kita goreng terinya ya teman-teman. Apinya jangan terlalu besar, supaya dia tidak cepat gosong. Nah, kira-kira sudah mulai garing begini, kita bisa angkat dan tiriskan. Nah, sambil nunggu terinya matang, kita blender dulu bumbu-bumbunya. Saya akan blender halus ya teman-teman ya. Saya akan masukkan 2 lembar daun jeruk biar wangi. Nah, jadinya begini deh. Begini aja saya rasa udah cukup. Lalu kita goreng. Ini kita goreng sampai benar-benar matang ya teman-teman ya. Jangan lupa masukkan daun jeruknya tadi. Lalu kita masukkan garam, gula secukupnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sambalnya sudah matang, sudah wangi. Nggak tahu lagi mau bilang apa. Kalau sudah begini, matikan kompor, biarkan sampai dingin, baru masukkan si kacang merah, kacang tanah. Lalu kita masukkan terinya, kita aduk-aduk sampai rata. Pokoknya harus benar-benar dingin sambalnya teman-teman ya, jangan panas-panas dimasukkan, nanti dia cepet apa alot. Diaduk sampai rata ya teman-teman ya.
Nah, jadi deh teman-teman, lihat nih, mantep banget ya kelihatannya, menggugah selera banget. Ini aku mau langsung makan aja deh ya. Kita makan. Jadi teman-teman, ini saya dapat dari Medan, dapat kiriman dari paman, dari Medan langsung ya. Jadi ini rasanya enak banget. Ditambah dengan kacang. Thank you untuk paman saya di Medan ya, kirimannya. Kalau di Makassar teman-teman, ikan teri Medan itu harganya 200.000 per kilo. Luar biasa, mungkin karena pengaruh ongkos juga termasuk udah mahal. Ini mau nambah teman-teman, tunggu ya. Enak banget teman-teman. Saya sudah setahun nggak makan teri Medan ya. Iya. Apalagi teman-teman yang nggak punya baby, bisa ditambah lagi pedesnya. Makin endolita. Saya karena punya baby, jadi saya bikin tidak begitu pedas ya teman-teman ya, supaya mereka bisa makan.
Ini olive suka banget ya. Banyak kacangnya. Kacangnya. Sama-sama sayang. Dia suka sekali makan ikan teri Medan, teman-teman. Kalau olive, teman-teman, teri Medan dicemilin sama dia. Seperti cemilan. Jadi teman-teman, supaya ikan terinya awet tetap garing dan renyah, masukkan ke tupperware atau wadah yang kedap udara, masukkan ke kulkas, ditutup rapat lalu masukkan ke kulkas. Jadi saat kita mau makan, tinggal timpas saja dengan nasi panas ya teman-teman ya, pasti garing. Ada suka? Sama kacangnya. Sama kacangnya. Langsung pak ya nak? Iya. Yang apa? Sumpahnya enak banget. Dan thank you sekali lagi buat Amang Buru Sayang di Medan, kirimannya mantap. Dan kembali next video. Bye bye.